Halo, ketemu lagi sama kita-kita nih, channel Just Photoshoot Channel sama Predator Official. Nah, kali ini kita mau kemana nih? Ke Bekasi, Jati Waringin kalau gak salah. Jati Waringin, ngapain tuh kita? Mau ngejemput ikan ses. Nah, jadi hari ini kita akan ngambil apa? RTC. Nah, RTC, Reptile Catfish. Jadi, katanya gede, nah nanti gimana keseruannya, jangan lupa kalian subscribe dulu ya channel kita ya. James Photoshoot, Predator Official. Gue juga mau nge-challenge yang punya akun James Photoshoot nih. Gue pengen suruh nangkep ikan gede. Siapa tahu bisa berenang kan di sana, kita seru-seruan. Ikutin keseruannya tujuannya ya. Men, event-nya apa? Persyaratan pertama itu ada follow akun Instagram kita berdua, Instagram kita, komen, dan persyaratan kedua subscribe channel YouTube kita berdua, subscribe, share. Persyaratan ketiga apa ya? Kalian DM screenshot bahwa kalian udah subscribe, terus follow dan share ke DM kita. Nah, kalian udah bisa terdaftar di undian pemenang. Dan giveaway hari kali ini kita akan menghadiahkan musang pandan satu serta kandang, terus ada pipe snake untuk para pecinta reptil nih, terus sama ikan Oscar untuk para pecinta ikan predator. Nah, oke, pokoknya kalian jangan lupa langsung komen di kolom komentar nama kalian dan Instagram dan nama daerah kalian. Oke, ikutin keseruan videonya. Kita udah nyampe ya bang ya di Bekasi, Jati apa nih tadi? Jati Waringin. Waringin. Ah, Waringin. Jati Waringin. Apa itu? Jadi ini kita udah ketemu alamatnya ya. Nah, udah kita mau ngambil ikan RTC. RTC. Reptile catfish. Tadi kita udah beli ikan apa tuh? Koi. Iya. Tapi ternyata gagal berpakat. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi itu akan nanti buat take video nih ngasih makan gabus lu. Iya benar. Ada makan. Jadi ntar kita mau nangkep dulu nih RTC-nya gimana? Gua mau ngerjain dia nih. Gua pengen suruh main basah-basahan. Palanya segini men. Palanya gede banget. Tuh, dia kalah. Ada. Coba kita langsung masuk aja. Oh, ya. Ya men, gue udah ganti baju nih. Nanti gue kasih video. Jadi gue pakai kolor. Ini gue udah di rumahnya nih. Orangnya juga udah di depan rumah. Nah, udah nungguin. Nggak nunggu serok doang. Nah, ayo kita kenalan dulu ya sama omnya. Yuk. Namanya siapa? David. Bang David. Iya. David. Ini ikan apa? Ikan lele Afrika RTC. RTC. Ukuran lakinya itu 70 cm. Tapi ya, biangnya itu 55 sampai 60 cm. Itu kira-kira kalau kegebok patah enggak kamu? Ya lumayan lah. Badannya tebal banget kan itu. Ya, tebal, kepalanya besar. Bisa dilihat dengan ukurannya. Pelan-pelan aja dulu. Jadi ngerti deh.
tenaganya. Mantap tenaganya. Apa langsung pakai ituan, Pak? Oh iya, ini yang kayak apa yang tadi gitu bawa orang. Nah, jadi ini cara untuk nangkap ikan gede ya. Ikan gede, iya benar. Kalau kerepong burung ya. Bukan buat kerepong burung. Ini ditangkap bunyi nih. Ini pakai sarung terawih. Ini terawih udah masuk. Ntar lu jangan angkat terus. Ma, ini yang gini dicari. Gue yang digebok. Sumpah dan apapun. Pelan-pelan. Semangat. Sumpah gede banget. Men. Ini kan gini kayak sapu-sapu. Ya sapu-sapu. Tapi dia enggak nyerang apa ya? Enggak nyerang. Bebas aja dia. Gigi enggak ada dalam dia. Iya, dia makan dan dia jatuh. Gigi itu ada di leher. Oh, di tenggorokannya dia. Tenggorokan. Gede banget. Berarti ini asli Amazon dong? Amazon asli. Ini bukan lokalan. Mantap. Ih, sapu-sapu itu. Kira-kira lokalan ada ukuran segitu ya? Nggak mungkin ya. Kurang kayak ini Amazon punya sih. Biangannya nih. Gue udah dapet satu. Gue nggak boleh gimana lu juga. Biangannya perempuannya diambil. Dia lagi hamil belum? Belum. Kita tontonin, gue pengen lihat. Ini masuk. Besok ke tukang kecelelan besok. Ganteng ya. Ya ganteng. Dia lagi ganteng ya. Buka-buka kerudungnya, gue mau beja sama lu. Mantap. Ini biangannya nih, perempuannya nih. Ekor merah. Mantap. Kentut. Tapi curang lu enggak letek, Pak. Curang enggak letek. Dia ini. Sumpah ntar tenggelam lu ajan tuh. Jauh ukurannya emang lakian ya. Jauh. Itu belum bilang apa perbedaan cowok cewek gitu loh, kasih kalau yang cewek apa nam apa cewek itu ukurannya lebih agak pendek dan palanya nggak gitu besar, kalau laki itu lebih besar palanya. Ya teman-teman ini jadi luar ngapain nih. Ini gue mau ngasih tahu perbedaan betina sama jantan. Ini berapa senti nih? 80 katanya. 80. Berarti lebih dari 80 nih. Kurang 75. Berarti 80-an nih kan. 80 senti. Ini mau apa ya? Oh iya, aku mau ngasih tahu perbedaan mana betina, jenis kelamin, mana jantan. Gua dapat info sih dari Omi juga. Kalau jantan katanya lebih panjang dan banyak palanya. Oh, apa lebih panjang? Palanya nggak begitu besar ya, Mia? Kalau yang laki lebih besar laki palanya. Oh, besar. Laki yang lebih besar katanya. Dan badannya lebih panjang. Badannya lebih panjang. Kalau betina. Betina palanya agak kecil dan tidak terlalu panjang. Tapi ukurannya. Ukuran kalau misalnya 10 tahun sampai 15 tahun bisa 62 meteran. Asli Amazon, bukan lokal. Ini kalau di pecel lele bisa berapa ribu om? Bisa makan 8 orang ini. Ini ngomong-ngomong dia ngapain di luar nih? Asar lo bentuknya, asar banget. Ya jadi beda banget sama jantan biasa. Ini jantannya nih. Dia tidak memiliki lendir-lendir. Lendir tidak ada. Pas kesel.
warna ekor lama-lama makin merah lagi nih. Makin merah dia. Semakin tua semakin merah. Merahnya merah kereng. Merah kereng. Ini masih anak kan soalnya. Mungkin kalau udah lebih gini lebih bagus lagi. Yes, ya. Langsung skip aja.